Kembali ke asal oleh Muhammad Subhan. Tumbuhlah tunas dari bibit waktu, meranggas atau tegak, menohok matahari sepanjang musim berganti. Hari bergulir di gilir perjalanan ke akhir, hingga gugurlah daun-daun, ranting-ranting patah, akar tak lagi kuat menyerap sari pati tanah. Melapuk batang, terkubur kenangan menjadi fosil, menjadi kata, menjadi kisah-kisah yang didendangkan, menjadi titik debu.